kita. Nah, nah, ini dia guys, waktunya guys. Trot, dapet kill, let's go. Ayo guys, kita teman-temanku, mari kita berkumpul di tengah. Dia mau open war, let's go gaming. Aduh, gue salah ngapain deh. Yo, what's up guys? Welcome back lagi bersama dengan gua Deran Firdaus. Dan di video kali ini kita akan memainkan game yang belum pernah gua record di YouTube gua sih. Dan gua sekarang tertarik untuk langsung aja merecord memainkan game ini bersama dengan kalian semua. Nama gamenya itu League of Legends Wild Rift ya guys. Dan sekarang di sini gua pengen aja langsung membuat konten ini, kita seru-seruan bersama di LoL Wild Rift ini, karena baru aja ada champion yang baru keluar guys, yaitu Shen dan Karma nih ya. Nah, boh, lihat dulu set. Wes, cantik banget nggak sih bos? Hah, cantik banget nggak sih ye? Dan di sini pas juga si Karma sama Shen ini baru ada skin baru ya guys. Gua menjadi anak MOBA yang bermodal ya guys ya. Nah ini dia guys, Warden Karma guys, skinnya guys gila, gila. Ini keren banget sih. Nanti kita langsung aja coba pakai Karma dan pastinya skin baru ya guys ya, Warden Karma ini guys. Shen, nah ini juga nih. Ini cuma lebih ke tank sih. Jadi kalau gua kayaknya nanti gua akan coba untuk pakai Karma, tapi karena hero baru, karena champion baru, di sini gua sudah membeli juga skin barunya guys. Blood Moon Shen. Lihat nih. Buset. Buh. Hati-hati bos, ya. Yeah. Dan yang gue suka juga dari LoL Wild Rift ini guys, kalian bisa cek ke sini, ke events, ke Ionia. Dan sekarang itu lagi ada events ya, event ini ada beberapa mission yang bisa kita selesaikan ya guys. Sekarang itu gue lagi ada di mission yang Stand United, play a match with a pre-made party or play 3 match, nanti gue bisa dapetin token. Kalau begitu langsung aja gak sih, kita coba ya guys ya. Kita coba sembari selesain missionnya nih, let's go deh ya, kita find match. Let's go. Oh ya guys, sembari nunggu matchmakingnya, di sini gue mau kasih tahu kalau gue itu ada satu hero kesukaan gue lagi yang biasa gue pakai guys, yaitu si Ahri ya. Balik lagi karena si Ahri ini juga mage, jadi gue cukup suka yang menggunakan hero-hero mage. Dan ini kalian lihat sih, buh, cakep banget ya, ini grafiknya luar biasa sih guys ya. Jadi kalau begitu kita bakal aja langsung masuk ke dalam matchnya ya guys. Let's go. Langsung saja ya. Di sini gue anaknya mid ya, tuh lihat tuh. Your position mid ya. Karma dong ya. Let's go ya. Kita langsung aja pakai Karma. Langsung kita lock bos. Dan pastinya dong pakai skin baru ya. Let's go. Ayo guys. Nanti gue bakal sembari ajarin ke kalian juga untuk coba pakai si Karma ini ya guys. Oke. Oke, kita langsung aja, let's go, man. Gua bakal beli dulu Ruby Crystal. Kita beli dulu, let's go. Gua buka dulu skill satunya. Jadi skill satunya itu bisa kayak nembak gitu, guys. Nanti gua bakal tunjukin ya. Kita tunggu creep kita naik dulu, coy. Nah, itu creep kita. Tek, 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 tek. Oh, gua mau taruh ini juga, guys. Set. Nah, itu nanti bisa kayak ngasih kita HP sama mana gitu. Nah, ini gua tunjukin skill satunya. Trot, nah. Pedes kan bro, pedes kan bro. Wah, panas juga teman gue. Sabar dulu bro di, baru mulai. Skill 2 gue itu, nanti kalau musuh ada di range areanya gitu, kita bisa langsung kayak ngasih dia damage gitu guys. Oke, atas, top lane, bottom lane, aman. Nih gue, aduh tunggu tunggu, mesti deketan. Maju lo sini lo, kalau berani lo. Eits, aduh, kena bola-bola, anjay gue coy. Kita mesti lebih hati-hati tuh. Nah. Ayo coy, ah, trot, trot. Aduh, dikit lagi dia hoki dia guys ya. Hits, hits, tenang bos. Tenang bos. Nah ini skill 3 bisa ngasih shield guys. Nah nanti kalau ada teman kita di dalam lingkaran range itu juga bisa dapet shield ya juga guys. Let's go lah tower bos, langsung. Ya dia naik lagi. Kecil dikit. Set, set, hei, gua ngeflick ya. Oke lah kalau begitu, sepertinya aku balik dulu. Kita isi dulu nyawa sama beli item ya guys. Let's go. Ini ultinya mantep sih. Nanti kalian lihat deh. Gue tunjukin. Dia bisa bikin kayak lingkaran terus kayak ketarik semua guys. Sini lo nenek. Set, ketarik lo. Pusing lo. Pusing kan lo. Pusing kan lo. Nah, tahan lo deh, tahan lo ya. Itu kalau lagi rame tuh gue ada teman gue mantep banget tuh. Jadi itu gue bisa tarik. Bisa narik musuhnya. Kayak kesedot semua ke tengah. Udah tinggal dihajar-hajar guys. Sini lo, sep. Ayo dah kita suntik-suntik. Sep. Wait, tahan lo, tahan lo.
Nih teman gue jago ya, BTW tim gue ya, kita kasih jempol guys. Tim gue jago nih, di carry gini. Skor udah 9-3 nih, ini ketat banget nih, gue masih tengah juga, dia belum mati, gue belum mati ya. Kita, nah, ini dia guys, waktunya guys, trot, dapet kill, let's go. Let's go, akhirnya dia mati ya. Dari tadi, kita kayak sama-sama kuat gitu, berdua gocek-gocek. Let's go, tarik. Let's go, mampoy. Let's go, baby. Itu mantep banget kan. Gitu loh maksudnya aku loh. Let's go, abisnya langsung ke tengah. Tengah diserang coy. Oke, let's go, kita dapat guys. Dapat referral out guys. Ayo, ayo, sikat, 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 bos, sikat, bos, sikat, bos. Beri paham, bos. Beri paham, bos. Bos, let's go, baby. Gua assist, gak apa-apa. Gak apa-apa coy. Kita balik dulu deh. Ini gua agak ngeri sih balik di tengah. Biarin dah. Sini lu, tower tengah juga udah hancur, mantap sekali. Set, tarik bos. Tarik bos. Senggol dong. Hit. 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 Sini lu. Oke, jangan terlalu nafsu juga. Senggol dong. Senggol dong bos. Senggol dong, nah, dikit lagi tuh. Itu kalau udah temen gue udah habis tuh. Dibantu temen gue satu aja ya. Nah, temen gue udah mau naik. Let's go, mamen. Let's go. Let's go boy. Let's go boy. Waduh, tunggu. Bahaya coy, bahaya coy, kabur coy. Nah, naik, dapet baby. Let's go, keroyok bos. Gue diincer, keroyok bos. Gue tarik bos, senggol dong. Mantep mamit. Let's go gazi. Kita balik dulu coy. Kita balik dulu, ini seru banget sumpah. Match kali ini sih gokil ya. Ini gue tarik nih, sini lu mamam. Mamam lu. Aduh, kalau ada teman gue tuh enak banget tuh, udah nempel 2 biji ya tadi ya. Tinggal dikeroyokin habis coy, coy. Mau war mana nih, aduh. Mati teman gue, gak bisa nih. Gak bisa, terlalu ngeri sih kayaknya. Oh bisa nih, ini dapet nih. Dapet nih, flick. Oke, okay. Nice, gila. Triple kill bos. Ngeri banget, kasih jempol lu dah. Let's go coy, nih gue tandain nih. Engage bos, engage. Nah tarik bos. Aduh gak kena lagi. Kurang ajar. Gak apa-apa. Lu serang dia, gue serang tower terus coy. Gue cicil terus. Tusuk terus. Udah cabut. Tunggu lagi ada war nih. Paling gue bisa bantu-bantu dari jauh. Gila ngeri banget tim gue. Ngeri banget. Gila loh. Gak dikasih bos. Nih bos. Dapet nih bos. Senggol dong. Dapet gue ya. Dapat kill gue ya. Boleh lah, balik dulu deh ikut pak bos. Let's go yuk. Kita beli dulu guys item. Maju. Ya GG gaming dong. Set. Tarik dia. Hebet. Coy. Trot. Mantap. Temen gue dapet shield. Tadi dia Sroy dapet shield. Let's go. Oke, let's go. Dapet shield semua. Let's go. Balik dulu tuh yang udah mau mati tuh. Let's go lapus. Apalagi yang kita tunggu kawan. Aduh, dapet. Trot. Gila, assist gue 11 coy. Nggak dapet kill gue. Tarik dah. Wait, tunggu tapi. Wah, nggak bisa. Eh, nggak bisa. Waduh, itu ada yang di tengah sendiri tuh, bos. Mati dong itu yang di tengah, bos. Ya ampun bos. Ayo siap-siap, gue udah siap tarik nih, nah. Let's go. Gue siap tarik. Ya, udah keburu selesai. Mau gue sikat padahal nyari kill lagi guys. Dan victory. Mantep banget. Gila. Ini GG sih. Mantep banget sih guys. Kita continue. Dan ya, kalian lihat mission gue pada komplit semua. Seru sih, kita bisa main ada mission-mission. Jadi kita kayak ada target gitu mainnya guys ya. Oke guys, tadi kan kita udah pakai karma. Sekarang di sini gue pengen aja langsung pakai Shen dengan skin barunya, yaitu Blood Moon Shen. Oke guys, jadi kalau begitu kita bakal aja langsung masuk ke game ya. Dan kita akan sama-sama seru-seruan menggunakan Shen dengan skin Blood Moon Shen. Oke guys, jadi kalau begitu let's go. Kita udah masuk ya. Dan gue bakal langsung beli dulu Ruby Crystal di sini. Dan gue lupa ganti settingan sih. Gue settingannya masih yang
mid lane ya, tapi kayaknya gue mau lebih main di atas sih, soalnya kan tank kan. Di sini kita bisa pasang skill 1 itu, kita bisa pasang kayak ginian guys. Set. Nah, wait. Dan kalau ada pedang itu damage kita bakal lebih berasa sakit gitu guys ya. Nah, gue mau pancing dia ke lane, nanti gue tarik set, langsung kalian bisa lihat sih. Hey. Tenang dulu, pasang dulu sini aja. Oke, tahan dulu. Tahan deh, hey, jangan nafsu. Hey. Aduh guys, kita mati. Jadi skill satunya itu kalau kalian lihat tuh, pedang pertama udah kepasang tuh ya. Nah, tunggu. Oke. Langsung skill 2 gua. Oh my god. Dia berhasil kabur ya. Skill 2 gua tuh bisa kayak ada shield gitu, guys. Nah, tuh gua tarik tuh dia kena pedang gua tuh. Jadi kurang lebih untuk skill satunya kayak gitu. Dan skill 2-nya itu bisa kayak ngasih shield gitu guys. Gue bisa tahan serangan selama 1,75 detik ya. Nah ini contoh nih gue pakai. Set, oke. Gue mau coba serang dia. Dan skill 3 itu kayak ngedash. Dapat satu dong. Dapat satu, nice. Ya gue mati tapi gak apa-apa. Kayak gue dapat satu kill ya. Jadi kurang lebih kayak gitu guys ya, cara menggunakan si Shen ini ya. Oke, ini dia. Gue bakal langsung ngedash. Oke, gue pakai supaya gua kuat ya. Oke, sabar coy. Temen gua diserang nih, bisa gua serang nih. Waduh, tahan lu deh, jangan nafsu deh. Rame guys, keramaian guys. Tapi udah mantap tuh tadi kombonya ya. Biasa gua bisa combo skill 1 dulu nih. Set. Tuh buat ngasih damage tapi ya enggak gitu. Wush. Mau dirudal gitu, bos. Nah, untung gua pakai skill 2 tuh jadi kebal ya, coy. Kita balik dulu deh, enggak apa-apa. Temen gua udah satu udah naik tuh, dia udah mau naik kan satu. Gue balik dulu sebentar ya. Nanti kita push lagi guys. Kita beli item dulu nih sekalian. Gue sembunyi dulu sini guys. Kita sembunyi dulu. Ini kita bisa juga sih taruh di sini tuh. Pedangnya kita taruh situ. Oke. Gas. Dapat. Let's go. Gaspol coy. Set. Oke. Kuat. Ayo let's go teman gue. Let's go. Sep. Mantep coy. Ini dapat nih. Kuat. Srop. Put, mantap mania, let's go boss. Dan ini ultinya juga mantep banget guys nih. Ultinya itu gue bisa langsung teleport ke temen-temen gue guys. Oke, gue mau coba. Oke, let's go, dapat dong. Aduh, dikit lagi guys, tipis banget ya guys ya. Aduh, nggak bisa paksa. Mantap nih, kayak gue mesti balik dulu. Isi nyawa ya, tapi gue bakal hit tower dulu. Oke, bahaya guys ya. Bahaya, gue bakal teleport dulu ke... Hup. Gue bakal teleport ke situ, let's go. Semoga gak ketahuan, mantap. Itu guys ya. Ultinya si Shen itu bisa teleport. Dan kalau teleport, kasih temen kita shield gitu juga ya. Oke, gue bakal balik dulu. Kita beli item sama kita isi HP kita dulu guys. Gue mau langsung teleport, oke. 1, 2, 3, jebret. Oke, set. Aduh, gak dapet lagi. Dikit lagi tuh, dapet tuh. Aduh, tipis banget itu guys. Sini loh. Sep. Tarik coy. Guys, bantu gua guys. Aduh, kabur dulu deh. Ya, temen gua gak bantu dong. Aduh, aku berantem sendiri tadi tuh. Satu kenapa bengong ya guys ya. Aduh, kena stun gua coy. Mesti bersabar gaming. Let's go, dapet. Ini dapat nih. Dapat nice. Mati gua. Oke, enggak apa-apa. Tadi tim musuh mati juga ya. Enggak apa-apa, kita tuker ya, guys ya. Oke, set. Let's go guys. Open. Let's go, bantu gua support. Nah. Support gua guys. Skill 2. Nice. Let's go. Oke, gua mundur dulu. Gua mundur, bahaya banget. Nice, itu dapat tuh. Wah, itu tipis. Dapat dong. Trot. Let's go. Skornya langsung 2-1, mantap. Ayo guys, let's go guys. Gua tame, wait, sabar dulu, mundur dulu. Sakit banget. Gua pakai shield, let's go. Dapat satu, nice. Tahan dulu, ayo kompak. Let's go. Gua kejar coy. Kencang betul ya larinya ya bos. Sep. Oke, flick. Nah, dapat lu mati. Mau kemana, Brody? Mantep dah, let's go, guys. Let's go. Attack. Taruh dulu sana, let's go. Ayo, guys. Waktunya kita push.
Tek coy, let's go coy. Maju terus coy. Let's go. Ancurin. Oke, okay, set. Gua kasih shield dulu ke semuanya. Tower hancur, mati dia sumpah dia mati guys. Nah. Let's go. Wow. GG Gaming guys. GG Gaming itu dikit lagi dapat enggak tuh? Gua enggak bisa maju sih ya. Nah, santai dulu lah. Udah mundur dulu coy. Mundur. Aduh, mati gua kena. Gak apa-apa guys, tapi itu udah bagus. Kita udah berhasil nge-push ya tim musuhnya sampai atas itu ya. Gak apa-apa. Sabar lagi guys. Ayo hancurin dulu. Hancurin dulu coy, towernya coy. Hancurin coy, let's go. Ayo, gua kasih shield teman-temanku. Seruduk, mantep coy. Bantengin. Ayo, let's go. Jangan takut. Serap. Aduh, dia kabur. Ini dapet nih bos. Ayo gua kasih shield. Let's go. Mundur. Nih gua kasih shield. Aduh. Ayo guys, kita teman-temanku, mari kita berkumpul di tengah. Dia mau open war. Let's go Gaming. Aduh, gua salah ngapain, Darren. Darren panas banget. Nafsu banget ya Darren ya. Tidak boleh begitu. Yeah. Hehe, kok dia diem doang guys. Ayo nih. Kenapa tadi tim gue diem doang begitu guys? Kenapa dia diem doang begitu? Tahan dulu. Oke. Tuh. Udah aman. Kabur gue tadi jadi mortal lu gue berapa detik ya? 1,75 detik ya. Tetap semangat. Ayo gue open. Let's go. Dapat. Nice. Let's go. Kita bisa teman-temanku. Jangan menyerah ya. Set. But. Oke, gua open. Let's go gaming. Ini bagus banget sih. Ini bagus banget, guys. Ayo hancurin tower-nya ini waktu kita comeback. Nice. Let's go. Tuh temen gue satu sekarat, balik dulu ya. Kalau pada mau retreat. Hits. Aduh, ketolong lagi gue. Balik dulu. Oke, siap-siap nih, bakal war nih. Siap-siap. Aduh, tunggu. Sakit lo ya. Yaudah, mundur. Pokoknya kalau pada siap serang, gue serang. Gue ngikut aja dah, bisa dapet nih. Diserang dari sana, susah juga nih. Cabut dulu guys. Aduh, mana gue abis lagi ya. Gue mau pakai skill 3 gue, nah udah bisa. Dash. Cabut dulu coy. Balik dulu. Ya guys. Dan kita terserang ya guys. Padahal itu segit banget. Cuma match kedua ini tidak sewangi match pertama ya guys. Oke guys, jadi kalau gitu sampai sini dulu aja gue main League of Legends Wild Rift. Menurut gue ini gamenya seru banget. Dan animasinya tuh bener-bener keren banget sih guys. Ini buh, HD parah gitu guys ya. Dan tadi kalian lihat kalau gue pakai ulti, skill-skillnya semuanya mantep banget, satisfying banget ya guys. Jadi kalau begitu kalian bisa coba juga sih main bareng teman-teman kalian nih, pasti bakal sangat seru banget sih. Tadi gue main sama teman-teman baru yang gue temuin aja udah seru banget, apalagi kalau kalian main sama teman-teman kalian ngumpul gitu. Mantep banget sih ya guys. Dan oh ya, skin Blood Moonshine sama Warden Karma juga udah tersedia. Jadi kalau kalian mau cobain, wajib banget sih. Kalian wajib cobain skin-skin barunya juga guys ya, karena ini sangat mantep dah, amazing sekali guys ya. Ya udah guys, jadi kalau gitu kalau kalian pengen download juga League of Legends Wild Rift, kalian bisa langsung aja cek link di description box di bawah untuk info lebih lanjut. Dan kita sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye.